Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like and share and subscribe GG Terkini dan hidupkan loncengnya. Lanjut ke videonya. Penyanyi Aura Kasih mengaku jarang mengunggah foto di media sosial dan malah kerap menghapusnya usai diunggah. Rupanya hal itu gara-gara kelakuan warganet yang kerap menyimpan dan berkomentar aneh-aneh di Instagramnya. Kadang anehnya gue pernah nih posting foto yang nyimpen sampai 15.000. What? Yang komen banyak yang macem-macem. Gue delete akhirnya. Kata Aura Kasih dikutip dari YouTube Koi Entertainment. Fotonya mendapat perhatian, Aura Kasih justru merasa risih. Ibu satu anak ini menduga ada yang salah dengan fotonya hingga sampai disimpan belasan ribu orang. Karena yang nge-save sampai 15.000, wah ada sesuatu yang salah nih, padahal fotonya foto biasa aja. Kata Aura Kasih heran. Aura Kasih menghapus foto tersebut karena takut disalahgunakan orang lain. Namun, ia juga bingung karena pose foto dan pakaian yang dikenakannya saat itu biasa saja.